mayat yang beredar. Menurut saya aku itu tentu-tentu sehat ya. Saya udah jadi patung lagi orang-orang. Iya, aku sejauh. Dengan perawat itu ya, gerak-gerak. Ini perkara kan tidak saling jadi saksi ya, tidak seperti ini. Oh nah ya, bener ya, sehat ya. Jadi pemeriksaan para terdakwa ya, nasihat hukumnya satu aja. Di sini aku ya, satu online ini aku ya. Hah? Satu orang online, saya yang ada komplain. Oh, ada yang online, mana? Dari ini mulai. Oke. Yang kemarin ada permohonan justice kolaborator, betul ya? Benar yang mulia. Tapi itu pedomannya SEMA 4 2011, kita baca kan? Kalau saya sendiri belum punya teman-teman yang lain sudah bisa. Jadi kuncinya itu dia tidak pelaku utama, dia mengakui perbuatannya bahwa dia salah, ya. Segala sesuatu yang diterimanya sudah dikembalikan dan yang bersangkutan saksi dalam perkara yang berbeda. Jadi seperti itu. Ya, jadi dia memang nggak bersalah. Yang diterimanya kembalikan. Nah, terus satu lagi syarat yang paling utama, justice kolaborator, bahwa yang akan diceritakannya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan apa yang diperbuatnya. Yang menurut saksi bukan dia pelaku utama, tapi ada pelaku utama lain, ya, yang perbuatan itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukannya. Jadi dia ke atas ya, bukan ke samping. Kalau dia ke samping kan jadi Mr. Lower, ya, yang bersangkutan tidak terlibat dalam tindak pidana, tapi ya jadi Mr. Blower ya, menceritakan tentang tindak pidana yang lain. Kalau justice kolaborator harus berkaitan dengan perbuatannya, mana menurut dia perbuatannya itu ada yang lebih besar atau ada yang menyuruh dia atau gimana, dia hanya sebagai pion saja. Contohnya seperti itu. Gimana? Ada tanggapan dari penasihat hukum? Oke, yang mulia. Mana? Apa yang perlu disampaikan oleh saya kita atau yang terdakwa adalah menceritakan tentang fakta bahwa ada terjadi kejahatan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh para terdakwa. Yoknya jadi jadi gini aja, permohonan sudah masuk, nanti kami yang menentukan di keputusan. Berikutnya penuntut umum ya. Penuntut umum ya. dalam keputusannya silakan. Kalau merasa ini memang bisa dikabulkan justice kolaboratornya silakan. Ya, kami juga seperti itu. Ya, kadang antara penuntut umum dengan majelis hakim tak sependapat. Ya, menurut penuntut umum itu justice, menurut majelis hakim tidak. Menurut penuntut umum itu tidak, menurut majelis hakim iya. Tapi syarat-syaratnya, pedomannya, realnya tadi itu ya. Ya, SEMA 4 2011. Ya, oke okay ya. Ini untuk pemeriksaan terdakwa. Ya, Heri Rizal. Ya, saudara, kepala cabang BINPRI untuk cabang mana?
Cabang Taru Kuantan yang mulia. Cabang Taru Kuantan. Ya, yang lain di mute dulu ya. Ya, Cabang Taru Kuantan. Dengan Menteri Ozipri. Tahu yang mulia. Tahu, waktu saudara menjabat sebagai pimpinan cabang, ya. Pialang asuransi mana saja yang mengikat perjanjian dengan Bank Rio Kepri? Ada 4 pialang yang mulia. 4 pialang. 1 BTS, ya, 4 pialang. PTGRM, PJM, Broken, dan Aduna yang mulia. Itu ya, 4 ya? Ya, ya. Oke, itu ditunjuk Bank Kepri atau melalui mekanisme lelang atau gimana? Proses penunjukan itu bukan dilakukan oleh Jarum yang mulia, jadi proses teknisnya kami tidak terlibat yang mulia. Ya, tidak terlibat kan, tapi kan mengetahui kita ini cerita apa dulu, cerita umum dulu, nanti ujungnya baru tentang saudara. Ya, artinya kami mengetahui keempat pialang itu setelah proses penyelidikan itu selesai. Oke, jadi setelah diadakan perjanjian baru tahu ya dengan Bank Riau Kepri Pusat ya? Iya, iya. Betul ya, yang di Pekanbaru. Betul ya? Iya, yang mulia betul. Oke, ya. Pada saat saudara menjabat tahun 2019 ya? 2019 yang merah. Oke, mulai bulan berapa? Mulai bulan berapa? Juli 2019. 2 Juli 2000. Pertengahan Juli ya, Juli 2019. 2019 ya. Ya. Oke. Pada saat 2019 itu ada berapa akad kredit yang saudara tahu yang di sana, yang di 2019 secara total saya tidak ingat yang mulia, tapi kalau dirata-ratakan setiap bulan itu kalau angkat itu sekitar dirata-ratakan sekitar 25 itu dirata-ratakan karena setiap bulan itu berbeda-beda. 25 sesuai dengan ini ya. Rata-rata yang mulia. Berita acara saudara yang di penyidik ya. 25 di sini 2019. Kenapa ya? Yang mulai 14 Oktober. Mulai Oktober, November, Desember, betul ya? Kemudian yang tahun 2020 tahu? Macet lagi, jadi patung lagi. Di rutan yang mulia. Suara apa? Putus-putus pak jaringannya. Jadi ya. 2020 berapa akad kredit yang dibuat? Masih kan? Enggak ingat yang mulia. Di waktu saudara menerangkan di penyidik ada 66. Bisa jadi yang mulia. Bisa jadi. Enggak, yang ketahuan saudara di penyidik ini betul enggak? Betul ya? Betul ya, mulia. Yang PT Global Risk Management ini saudara tahu? Salah satu pialang? Tahu ya, mulia? Tahu. Ya. Yang PT Global Risk yang sebagai pialang asuransi, saudara tahu berapa akar kredit yang bersangkutan sebagai pialang? Ya, seperti yang kita wakil ini, yang mulia. Yang di berita acara ini ya? Iya, yang mulia. 2019, 109. 2020, 99. Ya, berikut jumlah preminya. Ya, jumlah premi. Oke, yang saya ingin tanyakan kepada saudara terdakwa, kita ke intinya aja.
di samping yang 10% resmi yang diterima oleh Bank Kepri, Bank Riau Kepri ya, dari premi ya, apakah terdakwa dan juga menerima persenan dari pialang yang ditunjuk untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akad kredit itu? Ada yang mulia. Ada berapa persen? 10% yang mulia. 10% ya. Ini yang 10% ini kan di luar yang 10% yang dari yang resmi tadi ya. Iya yang mulia. Oke. Ini yang menentukan 10% ya di luar yang resmi tadi yang saudara terima. Itu siapa yang menentukan? Pialang yang mulia. Pialang. Kapan pialang itu datang kepada saudara untuk menawarkan 10% itu? Di awal-awal ya. Yang mulia. Di awal-awal saya masuk ke Kalimantan. Oke, awal 2019 datang pialang yang menawarkan kepada saudara untuk menawarkan 10% dengan janji apa? Sebenarnya yang mulia, mohon maaf kalau saya bisa menjelaskan, biasa itu bukan tawar-menawar. Kedatangan mereka itu hanya untuk silaturahim dan itu diatur oleh seluruh pialang. Silaturahim terus menawarkan 10%-nya? Tidak boleh tawarnya yang mulia, karena itu sudah ada. Cuma diminta tanpa diatur dengan potongan siapa yang mulia. Jadi 10% dari setiap akad kredit dari premi yang dibebankan. 10% dari premi yang dibebankan. Ya, itu yang dibebankan. Itu yang 10% itu bagian dari siapa? Apakah perusahaan asuransi atau pialang asuransi? Dari pialang yang mulia. Hah? Pialang yang memberikan yang mulia. Pialang yang memberikan. Itu, ya, itu diberikan kapan? Setelah akad kredit atau sebelum? Setelah akad kredit, kemudian adanya setelah laporan. Aduh, macet lagi. Mulia. Setelah akad kredit ya, dan setelah premi dipotong. Iya, tetapi itu dilakukan setelah dilakukan rekapitulasi setiap akhir bulan yang mulia. Setiap akhir bulan. Yang 10% ya, yang saudara terima itu apakah diberikan ke uang tunai atau ditransfer ke rekening? Saya dititipkan matanya yang mulia. Rekening. Bukan ke rekening pialang yang mulia, rekening saya ini diminta katanya yang mulia. Ke rekening saudara sendiri? Bukan rekening pribadi saya yang mulia, rekening pemimpin cabang DRM. Siapa? Pemimpin cabang DRM. Perwakilan DRM yang ada di Riau Kepri. Pimpinan cabang gitu. Saudara tinggi ya, ya. Apa? Rekening. Rekening siapa? Rekening saudara tinggi. Tinggi itu siapa? Tinggi itu adalah perwakilan PT GN Riau Kepri. Oke, berarti Diki membuat rekening, kemudian rekeningnya dikasih kepada saudara gitu, sama TM-nya juga. Terima kasih.
saya belum tahu persis yang mulia, tapi sekitar 2019 yang mulia. 2019, berarti saudara ngambil uang kalau perlu yang 10% itu melalui ATM ya, diserahkan sama Diki. Benar ya, mulia. Betul ya. Jadi yang 10% itu murni bagian saudara atau ada bagi-baginya lagi? Murni yang mulia, tidak ada bagi-bagi lagi. Berarti untuk saudara semua ya? Iya ya, mulia. Dan untuk ada pimpinan yang di pusat? Tidak. Tidak. Apakah pimpinan BK Pripusat mengetahui tentang 10% yang diberikan pialang kepada saudara itu? Ya, saya yakin mereka mengetahui, mulia. Menurut saudara lah, mengetahui. Apakah saudara pernah melaporkan tentang itu kepada pimpinannya di pusat bahwa aku dapat 10% di luar yang resmi yang untuk Bengrio Kipri? Pernah saudara laporkan kepada pimpinan? Tanpa dilaporkan mereka tahu ya, mulia. Karena sebelum saya menjabat pun sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya, mulia. Jadi pada dasarnya siapapun yang duduk pada posisi itu pasti dapat. Ya, itu kan cerita pimpinan sebelumnya, ini kita cerita tentang diri saudara sendiri. Apakah saudara pernah melaporkan itu kepada pimpinan bahwa saudara diberikan 10% oleh piala? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa yang 10% itu di atas namakan ke rekening Diki, PT Global? Kenapa nggak ke rekening saudara aja? Kalau saya tidak tahu yang mulia, ketika saya mulai duduk di situ, saya dititipkan ATM. Oke, kenapa saudara tidak berani memasukkan yang 10% itu ke rekening saudara? Kalau saya tidak kepikiran yang mulia, karena sudah disodorkan ATM. Ya kan aneh rasanya tidak kepikiran, saudara kan orang-orang yang berpendidikan ya, pimpinan cabang. Kenapa? Maksudnya begini yang mulia, ketika uang itu sudah saya ditemu. Sekarang ini saya tanya, saudara, apa tujuannya uang yang 10% itu dari premi itu ya dimasukkan ke rekening Diki ya, PT Global Risk, kemudian tabungannya dan ATM-nya diberikan kepada saudara, tujuannya apa ya? Itu sebagai kompensasi marketing fee yang mulia. Marketing fee yang mulia. Kenapa mesti rekening Diki? Kenapa masih ada yang tinggi? Iya, saudara kan punya rekening. Berarti kan iya. Saudara seperti ada yang disembunyikan. Saya tidak berpikir, mungkin saya kasih ATM bisa dipakai, tidak saya pakai ini ya. Hah? Saya pakai. Iya, itu kan menurut saudara ya, tapi selevel saudara pimpinan cabang Bank Riau, saya kira tak mungkin tidak tahu ya. Ini kan seolah-olah seperti modus apa ya, modus pencucian uang ya, pakai rekening orang lain supaya tidak ketahuan kan. Seperti yang PT Global itu pernah tahu saudara siapa? Saya tidak pernah ketemu yang dia. Amari Lali kenal? Nah, tahu tapi tidak kenal yang dia. Pernah ketemu nggak dengan Rinaldi? Tidak pernah yang dia. Nah, berarti 10% itu yang menyampaikan Diki ya? Iya, ya. Oke. Dia tawarkan 10% tujuannya supaya apa? Apakah supaya Bank Rio Kipri memilih pialang untuk agar kredit yang akan datang itu dari PT Global Risk? Atau gimana? Itu merupakan marketing fee, jadi hasil produksi itu diberilah fee untuk pemimpin cabang. Itu mereka tidak mengetahui yang sudah kena seluruh pialang itu memberikan hal yang sama, cuma tergantung jumlah produksinya. Ya kan kita kemarin sudah dengar ya keterangan Diki bahwa dia datang. Karena apa? Pimpinan perusahaan kok kita tidak ada lagi dari bulan sekian sampai sekian. Tidak ada penghasilan kita dari Bank Rio Kipri ya selaku pialang. Kan gitu cerita Diki kemarin. Cobalah dulu jumpai pimpinan cabangnya, tawarkan bagian kita yang 30% berikan ke
ke dia 10% sampai yang resmi itu cerita Diki kemarin. Nah, jadi karena itu Diki menjumpai para pimpinan cabang yang ditunjuk untuk menawarkan 10% dan ternyata setelah itu ditunjuklah PT Global Mix turun-turun banyak akad yang ditangani mereka. Nah, saudara saya dengar keterangan Diki kemarin. Dengar ya, Pak. Nah, itu gimana? Diki yang datang menawarkan 10% supaya kami dari PT Global Mix pilihlah. Nah, itu menurut Diki kemarin. Ya. Betul itu seperti itu. Ya, tapi sebenarnya pertumbuhan jumlah produksi itu tidak mengaruhi oleh 10%, tetapi tergantung jumlah nasabah. Ya, jadi semakin banyak nasabahnya, makin banyak produksinya, maka GRM-nya secara tidak langsung ikut terdongkrak premi yang diperolehnya. Iya, masalah jumlahnya kadang tidak 10%, tetapi awalnya apa benar Diki yang datang kepada saudara untuk menawarkan ya fee ya ketika PT Bengrio Gepri Cabang Talu Kuantan memilih PT Global Risk selaku piala asuransi seperti itu? Saudara Diki pernah ketemu saya ya? Iya, menjumpai saudara kan? Pernah. Untuk menawarkan fee. Sebenarnya ini yang mulia, di kantor itu kan tidak hanya, boleh saya ceritakan yang mulia, di Bank Riau itu kan, di kantor terpantang khususnya, itu kan tidak hanya bekerja sama dengan satu piala. Cuma, kebetulan, ada posisinya, katakanlah misalnya yang mulia, dalam satu bulan itu ada 20 debitur, 20 debitur dulu, kadang-kadang kita lagi untuk piala pas, sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, produksi itu ditentukan. Nah, selama ini sebelumnya itu menggunakan asuransi mana itu? Karena ada hak restitusi yang harus bank kembalikan kepada nasabah kalau dia menutup kredit. Demikian yang dia punya penunjukannya. Yang saya tanyakan, ya, sebelumnya enggak pernah tidak di Kivera ini ketemu saudara untuk membicarakan fee? Sebelumnya tidak bisa. Diki pernah datang ke Kalimantan sekali di awal-awal. Iya. Untuk membicarakan apa fee? Silaturahmi di Kivera. Ya. Karena fee itu otomatis tidak perlu dibicarakan yang mulia. Otomatis ya. Sejak ya, tidak perlu dibicarakan. Tapi itu sesuatu yang sudah berlaku gitu. Sejak dulu pun gitu ya. Berarti saudara ya, ini sebelum ini tidak perlu. Jadi tidak perlu ada negosiasi 10%, 12%, 8% tidak perlu. Sebelum ditaruh kuantan gitu juga. Sebelum ditaruh kuantan gitu juga. Di mana saudara? Di Sinapelan. Sinapelan dapat juga 10%. Apa? Dapat. Jadi total uang yang saudara terima berapa? Semua? 10% itu masih ingat? Enggak, yang dari dakwaan di BAP pernah dicantumkan yang mulia sekitar 100 berapa bulan gitu kan? Hampir 200-an ya? 160-120 ya? Persisnya ya? 98, hampir 200 lah ya? Hampir 200-an. Memang di Bengrio Gepri diperbolehkan hal seperti itu? Tidak ada aturan baku yang mulia, tapi itu terjadi. Tidak ada aturan baku, tetapi itu terjadi yang mulia. Tidak ada aturan pilihan tentang, kalau kami kan ada tentang banyak aturan yang di samping undang-undang yang lain kan ya, dilarang menerima gratifikasi seperti kami ada maklumat 1/2017 enggak atau di bank memang tak ada sih memang Bank Rio Gepri ini bukan wilayah zona integritas. Ada yang melihat misalnya dalam bentuk apa namanya itu
seperti fakta integritas seperti itu ya. Itu kan fakta integritas kan pernyataan kita, aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Kalau aturan, kami dalam aturan dalam bentuk ketentuan, setahu saya tidak ada, tapi dalam fakta integritas itu dibunyikan bahwa seluruh karyawan bank, sebagai joki pri khususnya, itu tidak boleh menerima dalam bentuk apapun. Sebenarnya, tapi ada aturan kan gitu. Terus ini kan saudara sudah terima 200 jutaan. Kan gitu. Nah, kalau di undang-undang tipikor, kalau kita nggak mau kena gratifikasi, ada tengah waktunya kembalikanlah itu yang kita terima. Ya, kita kembalikan kepada negara penerimaan itu nih, aku terima uang, saya kembalikan, saya tidak mau ini jadi masalah. Ada udah saudara kembalikan uang itu? Belum ya, Pak. Nah, kenapa? Tapi nasihat hukum saudara minta jadi justice kolaborator. Ya, belum dikembalikan ya, Pak. Hah? Belum dikembalikan? Belum dikembalikan. Jadi ini yang saudara terangkan di penyidik ini benar ya? Cuma yang saudara terima dari PT Global Risk ya? Betul ya? Ini ada datanya? Iya, iya, iya. Ya, mungkin dibaca satu-satu banyak ini. Iya, Pak. Ini yang tadi. Ya betul ya? Betul ya, Pak. Oke, si ini si Rizal, siapa lagi? My Jeffrey mana? My Jeffrey. Ada yang boleh lah. Nah, My Jeffrey ini cabang mana? Ya Pak, yang boleh. Cabang mana? Cabang Kebilahan yang boleh. Cabang Kebilahan, ya. Sejak tahun berapa? Saya memimpin di cabang Kebilahan sejak Oktober 2016 sampai dengan Juni 2019. Sama ya, pialangnya sama perusahaan asuransi yang tadi kan udah saya tanya F. Rizal ya, supaya nggak perlu tahu. Ya, sama ya? Sama ya, ya. Betul ya? Tentang pembagiannya juga sama ya, ada 10% BRIO Kepri yang menurut dari BRIO Kepri itu resmi. Ya, OJK pun kemarin ketika ditanya, boleh saja Pak, tidak ada masalah, itu menurut yang dari OJK. Kalau untuk saudara sendiri yang 10% tidak resmi, ada saudara terima? Ada yang mulia. Ada, itu dari mana? Dari pialang mana aja? Dari di kantor saya pimpin dari pialang, dari jam, dari IRF, dari Boker. Berarti dari empat pialang ini ada ya? Iya. Ada. Itu siapa yang menentukan 10% itu sebenarnya? Dari pialang yang mulia. Pialangnya? Iya. Ya, berarti sebelum ditentukan 10% pialang menjumpai saudara selaku kepala cabang? Sebelum kita kerjasama jalan, kita kerjasama kita. Gitu ya? Iya. Tentukan 10% dari seluruh premi atau bagian dari pialang yang dikasih 10%? Bagian dari pendapatan pialang. Bagian dari pialang. Terus untuk bagian saudara, apakah dibayar kontak atau masuk rekening pialang juga? Masuk rekening pialang ya, seperti ini. Rekening pialang ya. Buku tabungan atau ATM yang diserahkan ke terdakwa? Kartu ATM ya. Tabungannya? Tidak. Tidak. Apa tujuannya ya, bagian dari saudara yang 10% itu masuk rekening pialang? ATM dikasih kepada terdakwa. Tujuannya agar kalau kita posisinya jauh dari terdakwa, kita tercapai kantor GLM, mereka sering mengantarnya, maka kita tercapai kita. Atau ada hal-hal yang disembunyikan sih, biar nggak ketahuan 10% itu terima, gimana? Kenapa nggak mesti dikasih atau dibayar kontan aja ya kan, datang orang itu ke kantor saudara kasih kontan. Kartu ATM bisa dibeli yang mulia. Kartu ATM bisa dibeli masih kita dan kita ada usaha untuk apa untuk dana yang
jumlah yang saudara terima yang berita dari penyidik, betul ini ya? Betul ya, Pak. Betul ya. Ada saudara lapor ke pimpinan pusat tentang yang 10% itu? Ada ya, Pak. Sama siapa? Sebutkan orangnya. Saya melaporkan di bulan Juli 2019. Saat itu saya mengikuti asesmen tes yang dilakukan oleh tiga direksi. Saat itu ada direktur kepatuhan, direktur operasional, dan direktur kredit. Direktur kepatuhan dibagi oleh Pak Eka Fendi. Jangan itu, atau penyembuhan harusnya. Saya perlu singkat aja. Saudara terima 10% tidak resmi. Ada nggak saudara laporkan sama pimpinan pusat tentang? Ada. Ya? Ada yang ada. Ada sama siapa? Sama saat itu ada Pak Direktur Pantuan, Pak Eka Fendi. Kemudian ada Pak Teguh Irawan, Direktur Kredit. Kemudian ada Pak Denny Mulia, Direktur Personal. Ada nggak buktinya saudara memang benar melaporkan seperti itu? Nanti jangan jadi akhirnya saudara kena pencemaran nama baik. Siapa? Ada bukti yang saudara pernah melapor tentang yang saya melapor pada saat asesmen tes, setahu saya itu asesmen tes itu dirusak. Hah? Saat saya melapor asesmen tes untuk calon divisi itu direkam oleh ada rekaman yang dirusak. Siapa yang merekam? Dari keterusan dari sekretaris keterusan. Sekretaris divisi keterusan. Sekretaris pusat. Terus ya. Ada saudara kasih bagian mereka? Tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada. Nah, ada. Cuma lapor nggak ada kasih. Ya, makan sendiri juga namanya. Kan gitu. Saudara satu cabang aja nih ya? Oke. Satu cabang ya? Ya. Berarti yang di HP ini benar ya? Yang satu lagi siapa namanya? Murcahaya. Siapa? Murcahaya Agung. Murcahaya Agung. Ya, dan tinggal ini dulu Pak, apa ya Pak? Apa Mai Japri ya? Ya Pak. Murcahaya Agung. Ini keterangan yang lain sama ya? Tentang pialang sama ya? Empat pialang sama kuransinya juga, betul ya? Coba ya, terdakwa di cabang mana? Banggar Batu, Wakil. Banggar Batu, sebelum Banggar Batu? Di Kedai Sera, di Kedai Julun. Baru di Banggar Batu, pimpinan cabang? Iya, baru di Banggar Batu. Ada terima 10% juga? Terima ya, Pak. Dari siapa? Dari saudara ini. Pialang atau dari asuransi? Pialang ya. Dari pialang yang mana? Itu kan ada empat itu. Dari pialang PM, ada juga dari Roket. Ya. Ya. Besarannya sama, 10%. Iya, iya. Oke, itu dibayarnya di mana? Sama-sama yang tadi, pakai rekening pialang juga. Betul ya, Pak. Iya. Kenapa pakai rekening pialang? Pak, itu di sekali DVD, jadi katanya menggunakan dan mereka sadar ini mengatakan bahwa itu semacam seperti itu sudah kita terima aja ini yang mulia. Berarti sebelum yang 10% ini ada nggak pialang datang menjumpai terdakwa nanti orang kami dipilih 10% gitu? Kalau datang ada yang ini? Ada. Ada datang sekali. Ada datang dari PT Global. Ada datang. Iya, iya, datang sekali. Iya. Itu yang 10% itu untuk saudara sendiri atau bagi-bagi juga sama yang lain? Tidak ada bagi-bagi ya, cuma saya mengatakan sebagai misal operasional kantor. Untuk kamu sendiri ya? Untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri? Kalau pribadi, kalau nggak ada kebanyakan itu memimpin nasabah yang punya tanah, kita banyak mengenai nasabah bagaimana? Bagi gimana? Memaintain nasabah yang mulia. Gimana? Memaintain menjaga hubungan dengan nasabah yang mulia. Itu operasional kantor. Contohnya apa? Di luar contohnya apa?
Nah, operasional. Pokoknya kalau kita kalau mau ngajak temu, mau makan, dan kita yang nyari atau tambahkan seperti itu lah. Jadi untuk kepentingan apa adalah untuk kepentingan jual rumah sahabat itu ya? Sebagian yang enggak. Bentuknya tadi ditanya berbentuk apa itu? Gimana yang boleh? Wujudnya berbentuk apa? Apa dikasihkan semacam hadiah atau semacam untuk apa? Gimana cara bentuknya? Lebih banyak kita kalau dari kita kan kalau ngajak ketemu atau apa kan kita ngajak makan gitu. Pelan-pelan, ngajak makan. Ya salah satunya memakan, kita misalnya mau promosi tentang kredit ke lembaga ini, kita gathering apa macam menimbulkan anggota kantor, nanti kita menjelamakan saya, kita tinggal makan sekian. Terdawa tahu nggak di Kepri ini berapa pimpinan cabang, berapa banyak? Di Bangka Kepri? Ya, berapa banyak pimpinan cabang di Kepri, Bangka Kepri? Sekitar 20 yang mulia. Berapa? 20, sekitar 20. 20 atau 40? Termasuk pinjaman saya, pinjaman yang mulia. Saya cabang membantu yang mulia, bukan pimpinan cabang. Yang kami tanyakan itu, berapa pimpinan cabang semuanya di wilayah Kepri Riau ini? 20 yang mulia. 20 ya? Apa yang lain itu kayak gini juga kejadiannya? Apa semua bertiga aja atau yang lain juga sama kejadian kayak gini? Sepengetahuan saya sama ini. Sementara apa ya? Sepengetahuan saya sama ini. Sama? Iya. Ada nggak semacam pertemuan di pimpinan pusat dibicarakan tentang ini, bagaimana masalah ini dimunculkan nggak dalam rapat antar pimpinan cabang? Kalau pembahasan yang seluruhnya itu yang kami terima di luar yang resmi itu tidak ada, paling di pas ngobrol-ngobrol aja yang punya. Tapi surat tadi mengatakan ada melapor ke atasan, ada rekaman sekretaris, ada kan ada dimunculkan itu. Informasinya ada nggak ngomong lagi atau bagaimana? Ini kan ada rekaman dari bilangnya, ada nggak tindak lanjutnya dari pimpinan? Disampaikan lagi ke kami tidak ada yang punya. Dari keterangan Pak Majeri tadi bahwa dari kalau Pak Majeri menyampaikan pelaporan itu, setelah itu tidak ada tindak lanjut ke kami, tidak ada ya. Tindak lanjut tidak ada ya. Jadi sebenarnya ingat berapa semua yang menerima dari 10% ini, berapa total semuanya? Sesuai dengan itu sekitar 119 juta. Itu rentang berapa lama? Rentangnya berapa lama waktu itu? Dari kapan sampai kapan? Kalau bulannya saya lupa, cuma sekitar 2 tahun ya. Selama PKS tersebut berlangsung ini. Iya, tadi saya mengatakan kan mulai bekerja tadi kan berapa tadi di bagian waktu mulai berapa setelah seperti itu? 2018 ini. Nah, setelah ini yang uang ini dalam rentang berapa lama? Dari tahun berapa sampai berapa? 2018 sampai 2020. 2020 setelah ini. Iya ya. Ya, Pak. Terdakwa ya. Iya. Jadi menurut saudara tadi bahwa semua pencakom inca menerima, yeah. Itu menurut saudara tadi, apakah semua semua yang saudara dapatkan itu hanya dari GRM atau yang lain juga? Ada dari program, ada yang ini. Enggak, saudara. Naik saudara terdakwa. Saudara dapat dari mana aja? Dari GRM, ada dari program. Dari mana? Broket. Kan ada empat piala. Dapat semua. Iya, benar. Saudara dapat semua, atau hanya dua, atau tiga?
PJM. Lupa yang mana? Masa lupa saudara? Apa jalan duit? Kan saudara ketawa. Gak enak maklum. Dari broker sama IAM yang mana? Nah, oke. Okay. Ya buat lain dua. Ya. Yeah. Nah, dua. Dua itu satu seru yang kayak tadi oleh rekan majelis yang lain 100-119 juta. Yang satu lagi totalnya yang mulia. Iya, kedua. Tak ingat yang mulia. Tak ingat. Iya yang mulia. Oke, tak ingat. Saudara, sepanjang 2 tahun kontrak itu saudara menerima 2 tahun atau saudara ada pindah? Tidak, yang mengatakan pembagian baru, capung bagian baru. Bagaimana? Capung bagian baru. Berapa tahun saudara capung bagian baru? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan? Iya. Betul? Betul ya. Nah, jadi selama 2 tahun 4 bulan itu saudara terima itu tiap bulan? Dia karena kita kan tidak mau apa ya, tidak menagih lah gitu kan, jadi kadang dia dikasihnya ada 3 bulan sekali ada ini. Ya begini ya, ya begini saudara terdakwa, ya saudara kan tadi bilang ini kan kebiasaan kan, saudara itu kan tadi itu yang kebiasaan ya kan. Nah, sebelum ada ini ya, sebelum ada pialang-pialang yang ini, kan ada juga orang buat perjanjian apa, akad kredit, ada kan? Ada yang punya. Ada. Nah, itu pun di situ pun kalian ambil juga sebelum ada pialang ini. Gak asuransi kalian ambil juga enggak? Ada yang punya. Bagaimana? Ada bagaimana? Jangan pura-pura inilah. Saudara, ini yang mana? Saudara mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Saudara harus terus terang. Ada enggak memang, kan ini kan baru, yang pemenang-pemenang lelang ini kan baru. Ya. Kan sementara kan orang kredit itu kan dari mulai saudara berdiri pun sudah di situ ya, ada orang kredit. Ini yang ada di mana? Nah, udah paham kan? Paham ya. Nah, apakah saudara dapat juga di situ? Dan kebiasaan memang semuanya lah seperti itu. Iya yang mulia. Sebelumnya dari mana saudara dapat? Dari pialang atau dari mana? Dari asuransi yang mulia. Dari asuransi berapa persen? Sepuluh kalau saya mulia. 10. Sebelumnya 10 juga. Iya. Jadi saudara katakan tadi sudah laporkan kepada pimpinan. Ya, pemeriksaan selesai untuk tuntutan ditunda hari Senin tanggal berapa? 27 ya, sidang selesai dan tutup.